Okey, sekarang saya nak bagi tahu korang, bila naik train ni dia ada satu macam screen ni untuk destination kita dan details tentang perjalanan kita. So, kita tengok pada atas final destination kita. Destinasi terakhir ialah Padang Besar. So, train ni akan berhenti sepenuhnya dekat Padang Besar lah kira. The last stop dia orang. Dan inilah nombor train, which is macam nombor penerbangan. Kalau kita dalam aviation, nombor penerbangan lah. 9274, kelajuan 79 km per hour dan juga waktu the current time, waktu semasa, waktu sekarang. Dan destinasi-destinasi dia yang saya tengok kat sini ialah kita bermula daripada KL Central, Kuala Lumpur. Dan ini stesen Kampar. Kampar ni kita akan berhenti dan kita sedang menghampiri Bukit Kuning ni, next station Kampar. Dan seterusnya hari ni tujuan kita nak ke Ipoh saja. So kita lebih kurang ada dua stesen lagi sebelum kita berhenti lah. Okey. Dan ini dah stesen-stesen dia, Kuala Kangsar, Taiping, Pari Buntah, Sungai Petani, Alustar, Arau, Padang Besar. Alright, itu saja yang kita perlu tahu untuk korang punya maklumat-maklumat tentang perjalanan. Dan di sini, macam kalau orang tengok, ialah emergency intercom. Ini kalau ada apa-apa kecemasan dalam coach kita orang, coach ni, kalau ada something orang yang membuat onar ke, ada pergaduhan ke, ada apa dua situasi kecemasan, mungkin ada orang sakit, ada orang kena jantung ke apa, you all boleh buat bercakap, bertekan ni, boleh untuk bercakap dengan pilot kat depan. So sini ada lampu-lampu yang berkenaan. So ikut, kalau lampu tu keluar hijau, so bercakap lah. Dan untuk bagi tahu apa situasi kecemasan. Dan di sini dia collaborate dengan itu, captain akan nampak lah, pilot akan nampak, ada CCTV kat situ. Dan juga this one, yang ni pula ialah break kecemasan. Break ni turun ke bawah, emergency, untuk emergency jugalah. Jangan, korang jangan semena-mena. Kalau tak ada kecemasan, korang jangan pandai-pandai pula. Bahaya. Ini untuk kecemasan sahaja. Okey. Kalau benda tu perlu untuk kita memberhentikan train ni, kita berhentilah. Dan juga lagi satu ialah untuk korang, ini tips untuk korang lah. Dalam kapal terbang pun sama. Itu kalau lambang toilet tu, kalau lambang toilet tu berwarna hijau, maknanya toilet itu sekarang available lah. So boleh masuk lah, tak ada orang kat dalam toilet tu. Kalau nanti dia bertukar jadi merah, ialah ada orang kat dalam. Dan sekarang kita C ni ialah coach nombor C. So dekat tiket kan, dekat tiket akan tertera nombor tu. So di C dan nombor seat korang. Dan itu pula, ini apa? Laluan train lah. So ini mungkin berbeza sikit. Ini untuk stesen yang berhenti saja. Dan this one itu yang kita lalu semua kan. Ada yang kita lalu, ada yang kita berhenti. Yang berhenti kat sini lah. Yang itu kita lalu je. Alright. Dan yang, sekejap. Okay, yang satu ni, ini nombor coach FED. Dan sekarang kita berada di sini lah. B dengan A. So A ialah menghadap ke selatan, F ujung sekali menghadap ke utara. So bila kita balik, dia ada way round lah kan. Alright. Dan ni juga ada stesen-stesen lain. Ada yang connect dengan MRT, komputer apa semua lah kan ni kan. So korang boleh tengok lah mana yang ada connection terus dengan Rapid KL ke whatever, ERL apa semua. Sistem dia sama jugalah macam korang pernah pergi London ke mana-mana saja tempat kat luar negara pun, dia lebih kurang sama juga konsep dia. Mesti ada interline, intercity. Alright. Ruang bagasi. And then this one, ini normal lah, press to open. Saya suka main benda lah. We'll be right back.
Dan selama lepas tahun saya kerja dekat MAS makanan kapal, saya dah biasa. Saya baru je dah tahu dah. Ini memang sebiji kapal terbang. Sama. Okay guys, kalau baru nak naik pun sini, nak rasa makanan kapal terbang, datang sini makan. Okay man, sama memang sebiji je. Cuma dia punya packaging je tukar. Haa, packaging je. Aku buka, baru je. Sama. So, Batu Gajah, diorang akan bagi makanan untuk penumpang-penumpang sampai ke Padang Besar. Ini selepas daripada Ipoh baru diorang bagi. Ini untuk bisnes kelas punya penumpang lah. So, kita tak, kita sampai Ipoh je tak akan dapat makanan ni lah. Ni lah makanan-makanan diorang akan bagi. Okay, itu saja. Okay, nama saya Rosnani binti Muhammad Noor. Saya berasal dari Kuala Lumpur, anak Kuala Lumpur Jati. Okay, Puan Rosnani, saya dengar dah biasa naik ETS ni kan. So, apa pendapat you? You selesa ke? You apa nak bagi tahu ke dekat orang luar sana? Okay, saya memang sekali naik ETS. Sama ada yang biasa ataupun yang business class. Tapi perbezaan dia memang ada lah. Business class ni macam orang naik kapal terbang. Sebab ada layanan dia, ada sarapan pagi, ada makan tengah hari. Saya rasa business class ni selesa lah. Sebab tempat duduk dia pun luas. Kita boleh tengok apa orang kata TV. Dan kita rasa tak ada sangat apa orang kata apa ni, keadaan dia macam sempit sangat lah. Tidak, dia dengan luas dia, dengan keadaan dia macam sunyi, kan, tak ada bising. Jadi kita ada privacy kat situ. Kenapa dah lama naik ETS ni? Kalau naik kereta, apa perbezaan dia kalau naik kereta? Oh, kalau naik ETS tu selama 5 jam kita dah sampai kan. Dari Kuala Lumpur ke Padang Besar 5 jam, macam 5 jam setengah. Kalau kereta ni lebih kurang 7 jam, penat kan. Jadi warga macam umur-umur macam kita ni tak selesa naik kereta ataupun naik bas. Lepas tu dalam ETS ni semua ada. Tempat solat ada, toilet ada, kafe ada, semua ada kan. Jadi kemudahan tu dah banyak. Jadi saya lebih selesa lah naik ETS daripada kereta. Kepada orang kat luar sana mungkin macam alah letih lah, nanti kan sampai sana siapa nak ambil apa semua, sampai kat stesen macam mana nak balik ke rumah ke macam mana tu? Oh, itu sana ada taksi, ada Grab. Kita boleh daripada dalam ETS lagi kita boleh booking Grab. Sampai je kat sana Grab dah ada. Kan senang. Kalau ada saudara pula, kita call je saudara, saudara sampai kita jalan. Tak ada masalah pun. Betul. So pesanan orang kat luar sana lah, apa keseranan untuk memilih ETS ni, apa nak bagi tahu dekat orang luar? Jom kita ramai-ramai penuhkan dalam ETS ni. Seronok, selesa. Lepas tu berbaloi jugalah dengan harga dia. InsyaAllah. Kita dah sampai Ipoh. So perjalanan yang selesa, yang boleh katakan selesa, dan ambil masa dalam